Aksi jamret telepon genggam di wilayah Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor mencari warga yang sedang bermain telepon genggam di pinggir jalan. Dalam rekaman CCTV terlihat dua tersangka menjamret telepon genggam warga yang sedang berada di pinggir jalan di kawasan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Kedua pelaku langsung tancap gas usai merampas telepon genggam warga tersebut. Namun aksi kawanan jamret tersebut terhenti di wilayah Dago, Kota Bandung. Salah satu tersangka yang bernama Ade Ridwan tertangkap warga usai beraksi dan langsung dihakimi warga. Beruntung nyawanya dapat diselamatkan setelah petugas dari Polsek Coblong datang ke lokasi. Dari keterangan polisi, tersangka bersama rekannya yang masih buron telah dua kali melakukan aksi jamret yang disertai dengan kekerasan. Pelaku jamret dengan cara menodong, ya, kita kenakan pasal 365 bahwa pelaku ini sudah melakukan dua kali tindak pidana tersebut dan merupakan residivis. Pelaku diamankan pada saat setelah melakukan tindak pidana tersebut, kemudian tertangkap oleh massa atau warga di Jalan Juanda. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya. Sementara tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Coblong. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan.